Pada sebuah himpunan A berlaku relasi R ya, dengan anggota relasinya 1,1, 1,2 sampai 4,4. Carilah R pangkat 4. Bagaimana caranya, teman-teman? Langsung saja kita langsung saja kita jawab ya. Sebentar. Langsung saja kita jawab. Oke. Langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama kita cari apa, teman-teman? Ya. Langkah pertama yang harus kita cari itu, teman-teman. Kita cari dulu ya. Sebentar teman-teman. R pangkat 4 ya. R pangkat 4 itu kan berarti R ya. Dikalikan R ya. Kali R ya. 4 kali nanti ya. Nanti kita buat relasi, teman-teman ya. Nanti kita akan menggambar di sini relasi. Oke. Berarti hal yang pertama kita cari ya, teman-teman ya. Nah, di mana R pangkat 2 ya. R pangkat 2-nya berapa? Oke. Kita gambarkan dulu, kita gambarkan. Anggotanya ada angka berapa saja nih? Ada 1 ya. Ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, dan ada 4. Sampai 4 aja ya. 1 sampai 4. Oke, sekarang kita buatkan relasi. Oke, kita tulis dulu di sini. Kemudian kita buat lagi ya. Ini kan baru 1 nih, teman-teman ya. Ini baru 1. Sekarang kita buat relasi berikutnya. Nah, sekarang gimana, teman-teman? Kita kasih identitas dulu. Nah, ini maksudnya apa ya? Ini R. Oke. Ini R. Oke. Kemudian kita coba kita saling hubungkan ya. Kita hubungkan. Sini ada 1,1 ya, kita tulis ya. 1,1 ya. Kemudian ada 1,2 ya. Dan yang terakhir 4,4. Nah, dari relasi ini, teman-teman ya. Di mana relasi R kuadrat ya. Nanti kita akan mendapatkan anggota-anggota baru ya. Anggota barunya seperti apa? Nah, anggota barunya seperti apa? Oke, langsung saja kita langsung saja anggotanya ya. Kita tuliskan anggotanya. Oke. R kuadrat anggotanya berapa aja? Pertama 1,1 ya. 1,1. 1,1 ya. Ini juga 1,1 sama ya. Oke. Berarti tidak perlu ya. Ya karena sama, itu kita tulis 1 aja. Kemudian teman-teman, kemudian kita apakah nih ya, kita cari yang selanjutnya ya. 1,2 ini ada 1,2 ya. 1,2, kemudian ini juga beranjak di 1,2, kemudian bisa 1,1, 1,2 ya, kemudian bisa 1, ya ini kita dapatnya anggota baru berarti 1,4 ini nanti ya. Oke, berarti kita tulis di sini ada 1,2. Oke, sini ada 1,2. 1,3. Ya, 1,3. 1,3. Kita fokus dulu yang ini nanti aja dah ya, teman-teman. 1,1, 1,2, 1,3. 1,3. Nah, kemudian baru setelah yang ini sudah selesai nih ya. Sekarang kita lanjut ke sini. Ya. Sekarang ini berlanjut ke sini nih. 1,1 ya. Yang ini kita lewatkan. 1,1 ya. Kemudian ada 1,2. Kemudian ada 1,3. Oke, sudah selesai ya. Kemudian ini teman-teman ada selanjutnya ya. 1,1
udah ditulis. Kemudian ada 1,2 sudah ditulis ya. Kemudian ada 1,4 ya. Kita tulis di sini 1,4 ya. Oke. Kemudian kemudian gimana lagi nih teman-teman? Oke. Kemudian nah sekarang lanjut nih yang 2 nih. Oke, 2. Oke. 2,2. Apakah nah ini warnanya berjalan nih. 2,1 juga ada ya. Ya, kita tulis dulu di sini 2,1. Ya, ini ya. 2 ini nah ini nyambung 2 1. Nah, 2 1 ya, 2,1 enggak ada. Kemudian ada 2,2. Ya. Kemudian ada 2. Ya, ada 2,4 ya, sama ya. 2,2 kemudian ada 2,4 ya. Kemudian ada 2,4. Ya. Nah, kita jangan lupakan yang ini nih, ya, yang ke bawah. Ya, 2,3 dan 2,4 ya. Nah, ini juga nyambung ke sini kan. 2,3, 2,4. Oke, 2,4. Kita tulis dulu 2,3 koma 2,4 ya. Kita beralih ke 3. Sini 3, ya. 3,3 ya. Sama. 3,3. Kemudian 3,4. Ya. Begitu pun yang ini juga sama kan, kalau yang kita arahkan ke bawah ya. 3,3 sama juga ya. 3,4 sama. Oke, berarti ini aja. Oke. Dah. Sekarang kita beralih ke 4 ya, 4-nya. 4 ya. 4,3 ya, dan 4,4 ya. 4,3. 4,4. Nah, apakah ada lagi? Oke, kita sekarang coba arahkan ke bawah ya. 4,3, 4,4. Wah, coba segini aja ya. Oke, selesai. Nah, ini ada berapa ruang sampel? Ruang sampel. Ada berapa relasi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ya. Maaf teman-teman, saya batuk. Oke. Okay. Jadi untuk R kuadrat kita ada anggota nih, ada anggota 12 ya. Sekarang untuk R pangkat 4 ya udah kita sambung aja di sini teman-teman ya. Ya, kita sambung aja di sini. Oke. Okay. Kita sambung, kita sambung. Kita buat di sini lagi. Oke, okay, kita buat di sini ya. Sekarang kita telaah. Sudah nih, sudah terhubung semua ya. Relasi R pangkat 4 ya. Nah, selanjutnya gimana lagi nih? Nah, selanjutnya perlu kita perhatikan teman-teman ya, di sini ya. Kita coba hubungkan satu-satu. Oke. Okay. Coba kita hubungkan satu-satu. Coba kita hubungkan satu-satu ya. Untuk 1,1 ya. 1,1 ya. 1,1 ya. 1 1 ya. Kita cari hubungan yang terakhir ya. Itu kan warnanya biru ya. Kita cari yang warna biru ya. Nanti ya satu yang di awal tadi ya, yang di ujung tadi itu akan mendapatkan relasi ya 1,1, 1,2 ya, 1,3 ya. Kemudian 1,1, 1,2, 1,3. Ya benar. Oke, sudah ya. 1,1, 1,2, 1,3. Oke. Nah. Kemudian ya. Ya, dilihat dari garis-garis ini teman-teman ya. Garis hubungan relasi ya.
Nah, dapat disimpulkan teman-teman ya, dapat disimpulkan ya, R2 sama dengan R4, maksudnya R pangkat 2 ya, R kuadrat sama dengan R pangkat 4 ya, ya oke okay. Coba aja teman-teman ya. Nah, coba teman-teman ya, buktikan sendiri ya. Langsung aja kita coba ke ya, coba kita yang kedua ini ya, 2,1 ya, 2,1, 2,2, 2,3 ini udah, 2,1, 2,2, 2,3 ini juga, 2,2, 2,1 ya, 2,2 ya, 2,4 ini juga begitu seterusnya ya, ini juga tuh begitu seterusnya, 2,1, 2,2, 2,3 ya, terus seterusnya nanti sampai 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 sampai relasi ya, relasi pangkat 4 nanti ya, sampai di sini ya, sama. Oke, berarti yang dapat kita simpulkan di sini teman-teman, yang dapat kita simpulkan ya, oke, yang dapat kita simpulkan ya, R pangkat 4 ya, itu sama dengan R pangkat 2. Jadi hasilnya nah ini. Nah, bagi kalian yang penasaran ya, coba kalian buat ini ya, hubungan relasi R pangkat 2 ya, kemudian kalian buat lagi ya jadi R pangkat 4. Nanti kalian hubungkan satu-satu ya, garis-garisnya ini ya. Nah, dari satu ya, hubungkan terus sampai R pangkat 4 ya, sampai di ujung sana ya. Pasti nanti kalian akan menemukan anggota-anggota ya, anggota relasi seperti ini ya. Oke. Oke, sekian ya.